Makluman awal kejadian pecah cermin kereta dan samun di sekitar kebong Taman Desa Jaya berhampiran stesen minyak BHP. Mursi rakaman dapat dilihat dua individu yang tidak diketahui identitinya menaiki sebuah motosikal memecut laju selepas memecahkan tingkap dan melarikan barang berharga milik mangsa. Setakat ini tiada maklumat lanjut yang diketahui dan tiada kenyataan pihak polis berkaitan kejadian ini. Berikut adalah rakaman dashcam orang awam di lokasi kejadian.